Ada 15 tersangka, 11 kasus dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, mulai dari selama bulan Juni sampai dengan awal Juli kemarin. Kemudian ini juga terindikasi bukan pengguna tetapi juga pengedar, meskipun kita masih belum menemukan bandarnya, namun demikian ini masih ada indikasi pengendalinya ada di dalam lapas-lapas yang ada. Medcom.id, a part of Media Group Network.